Assalamualaikum. Ada gak? Oh, gak ada. Gak ada tewatinya. Entar dulu. Baju yang kita ganti di sini dibuka sama dia. Karpetnya juga gak ada. Assalamualaikum. Wes. Bentar, ini ada apa? Ini apa? Aku searching nih. Vigel itu. Ini nih yang. Iya, yang ini nih. Tuh lihat, ini Vigel nih. Vigel, terus pas di searching Vigel itu apa? Coba kasih tahu. Ini. Gel pengganti cairan alami yang digunakan sebagai tambahan pelicin kondom. Teteh itu di belakang emang apa? Apa? Di belakang apa? Baju dalam tadi. Bukan, yang di belakang sana jalannya susah ya kayaknya. Enggak bisa sih. Ah, enggak deh. Ke belakang enggak sih? Enggak usah lah ya. Belakang enggak? Nggak ada apa-apa juga, ini apa panas deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi kita mau samperin Tewati lagi di sini. Nah, sekarang kita mau coba periksa lebih lanjut karena kemarin kan diduga ada kejanggalan-kejanggalan yang ada di dalam diri Tewati. Sekarang mumpung masih terang, jadi kita ke sana. Karena kalau udah malam ini, ke satu nyamuk, kedua banyak hal-hal yang aura-aura negatifnya. Jadi sekarang kita mau langsung ke sana aja. Coba yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ini apa nih merah-merah nih? Kemarin kayaknya nggak ada ini deh. Ada. Ada kah? Coba yuk, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau di dalam, flashnya dinyalain aja ya. Assalamualaikum. 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 Di sana juga kosong, teman-teman, lihat deh. Itu di sana kita belum masuk ke dalamnya, ke kamar sana kita nggak tahu. Tapi pasti kita fokus sama tujuan kita awalnya. Kita nggak mengganggu di sini, kita nggak mengusik di sini. Kita berniat baik di sini, insya Allah ada jalan untuk kebaikannya lah. Gitu. Sekarang kita langsung naik ke tangga. Coba dilihat dulu nih. Ini kemarin siang-siang kita udah mau malam. Assalamualaikum. Tuh udah kotor banget kayak gini tuh. Lihat. Ini yang lantai bawah. Tewatinya adanya di atas di tangga. Nah, coba yuk kita langsung ke atas aja deh. Ke atas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini hari Jumat, pas hari Jumat. Pembacaan, tetap pembacaan. Termasuk adanya di sebelah kiri orang. Assalamualaikum. Ada gak? Oh, gak ada. Gak ada tewatinya. Ntar dulu. Baju yang kita ganti di sini dibuka sama dia. Karpetnya juga nggak ada. Assalamualaikum. Wes, astaga, sakit aku. Ada di sini ternyata. Sakit. Allahu Akbar. Ini lagi bobo. Kok bajunya diganti? Iya, habis mandi. Kaget. Astaga, baju beneran kaget. Adem ya teh ya, santai ya teh. Adem, santai. Hati-hati terinjek sesuatu nanti. Nah, ini kamar Tewati semalam itu ada di sini. Nah, itu ada kuning-kuning, gak tahu apa tuh. Sekarang udah makan belum, Teteh? Belum. Udah makan? Hah? Belum. Belum makan? Mau makan gak? Mau sih. Ya udah, yuk pakai celananya, kita makan yuk. Bajunya kenapa diganti? Iya. Itu semalam baju yang kita kasih kenapa diganti? Dia mau pada pulang sama
ini yang ngasih siapa tuh bajunya? Si ibu yang itu yang semalam bapak-bapak kesini pulang kesini. Siapa namanya? Bu Suniati. Siapa yang ganti? Bapak saya. Bapaknya? Ya, itu siapa namanya? Pak Hendra. Ada yang ganti kesini? Ada, tadi semalam mau pulang kesana saya tetap sini aja. Nah, jadi teman-teman, semalam itu kita udah gantiin baju. Nah, terus bajunya itu digantung di sana, diganti lagi bajunya. Katanya disuruh diganti sama yang di sini. Saya enggak tahu di sini itu siapa. Yang penting kita enggak mengganggu di sini. Tewati, yuk kalau mau makan kita pakai celananya, kita keluar yuk. Itu kenapa di entar dulu, sini aku mau tanya. Bajunya kenapa di itu? Diganti baju semalam yang aku kasih. Jemur di sini paciritan. Paciritan itu apa? Kayak bayang besar. Oh, kecipirit? Iya. Oh. Semalam mau tidur di sini, nggak boleh ketamunya di sini, nggak kecilin semua. Saya pakai samping ini aja semalam sama abang di situ. Sama abang? Iya. Siapa? Abang Dodi, siapa namanya yang pulang dari Malaysia itu tuh, yang bawa nasi ke sini. Abang belum tahu kali. Oh, ada saudaranya kali. Oh, nggak tahu saya. Ada tahu. Semalam ada orang lagi ke sini. Ya. Siapa? Tamu yang ke Semarang. Tadi katanya dari Malaysia, sekarang dari Semarang. Kan dari kompetan dari situ tuh. Siapa namanya? Rio. Rio. Iya. Waduh, saya enggak tahu nih. Enggak tahu ya. Saya enggak tahu yang mana yang benar, yang pasti katanya ada orang lagi ke sini. Iya. Apa? Ada rokok. Ada rokok. Tewati ngerokok? Enggak. Itu rokok siapa? Rokok bapak saya tadi mau masih rokok sama saya, enggak mau merokok saya aja sih. Bapaknya siapa ya? Tak orang sini juga. Mama tahu katanya orang sini, tak tahu tetangga sebelah kali. Tetangga sebelah ya. Iya. Ya udahlah, nanti ini makin ngelantur. Tapi yang pasti di sini ada rokok, bungkus rokok nih. Ini ada bungkus rokok dan semutnya gede-gede banget. Nih, bungkus rokok. Sama cemilan Citato, tapi udah ini, udah semutin semua. Oh, sebentar, ini ada apa? Ini apa? Aku searching nih. Apa alat kontrasepsi gitu? Bukan. Apa sih itu? Cairan alami yang digunakan sebagai tambahan pelicin kondom. Nah, kayaknya ada hubungannya yang ada, bilang. Iya, benar. Kemarin ada hah? Cing alami apa? Teteh suka dipegang-pegang kan kemarin bilang. Kan, emak, kakak saya. Oh, tapi ada yang suka pegang-pegang nggak? Meluk-meluk gitu. Hah? Kemarin bilangnya ada. Kemarin bilangnya ada ya. Ini ada ini. Vigil itu. Ini nih. Iya, yang ini nih. Tuh lihat, ini vigil nih. Vigil, terus pas di searching vigil itu apa? Coba kasih tahu. Ini. Gel pengganti cairan alami yang digunakan sebagai tambahan pelicin kondom. Nah. Jadi ya mungkin takut ada oknum. Takutnya ada oknum yang kesini. Soalnya iya. Ini harus cepat-cepat dievakuasi sih. Tuh kan iya benar. Satunya lagi. Durek. Oh iya benar. Ya udah fix ini. Ya Allah. Udah, ini yang diduga ada keganjalan di dalam perutnya. Kita enggak tahu ya ada dede bayinya atau udah ngisi atau belum, kita langsung aja. Kamu udah siapin test pack-nya kan? Udah. Kita langsung aja tes. Semoga aja enggak ada kejadian yang kita tidak inginkan lah gitu. Jadi soalnya kemarin kita tuh datangnya malam kan, jadi enggak yang menyeluruh kayak gini. Ini udah masih agak sore, masih bisa kita lihat-lihat ya sekitarnya. Gitu. Ya udah, sekarang kita main cepet aja karena takutnya nanti gimana. Yuk, Teh. Di bawah aja yuk. Basah ya. Mandi lagi mau dijemput itu kamu. Enggak boleh sama siapa sih? Enggak boleh terus. Tante Yosi. Kan kamu sendiri di sini, siap. Masa sama siapa enggak boleh nih? Kakak. Apa namanya yang ngopi-ngopi itu? Ngopi? Iya. Ngopi siapa? Enggak ngopi. Tenopi. Iya. Siapa itu? Siapa namanya yang punya anak tiga? Kamu
punya anak tiga. Ya, siapa aja sih? Hah? Tawaran. Tawaran? Iya. Apa itu? Nggak tahu. Nggak tahu. Ya, yaudah yuk. Ayo, duluan itu. Tete itu di belakang emang apa? Apa? Di belakang apa? Baju dalam tadi. Bukan, yang di belakang sana. Jalannya susah ya kayaknya. Enggak di sini. Ah, enggak deh. Yakin kamu? Ke belakang nggak sih? Nggak usah lah ya. Belakang nggak? Nggak ada apa-apa juga, ini apa panas deh. Belakang nggak ada apa-apa ya. Yakin. Belakang ada apa, Tewati? Belakang. Hah? Belakang. Hah? Belakang dia. Bukan di belakang kamu, oh di belakang rumah. Coba yuk sana yuk. Hati-hati ya, ah. Assalamualaikum. Permisi. Coba kita lihat di belakang yuk. Sini tar. Tewati sini yuk. Sawah doang kan gak bisa kan. Sawah doang sini. Ya udah gak ada apa-apa lagi. Oh iya danau ya. Kesana sawah teman-teman. Flashnya belum mati. Ya udah yuk. Gak apa-apa kita langsung sana. Hati-hati. Udah kita coba di sini. Kita cari tempat yang layak. Ini siapa nih? Bidan Niren ya? Nah, ini lagi dicek sama Bidan Tika, dicek ke apa? Hamilannya, perutnya. Positif atau tidak gitu. Kita belum tahu, yang pasti kita tunggu dulu. Semoga enggak ada hal-hal yang kita tidak inginkan. Karena tadi di sana udah ada botol-botol kayak gitulah. Macam kondom kayak gitu. Nah, jadi kita tunggu hasilnya dulu, semoga aman. Tadi lagi dicek sama bidan tiga. Nah, itu pagi mau dicek hamilannya apakah positif atau tidak gitu. Nah, sekarang ada dua bidan datang ke sini. Nanti kita biar dicek langsung. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah. Ya udah, semoga aman terkendali. Coba kita tanya sekali lagi ya. Tewati, emang Tewati ada orang yang kesini gak? Gak ada sih, cuma ada juga orang tua. Hah? Mama saya kesini. Mama saya ada orang tua, siapa? Namanya Suryati. Suryati. Cowok yang datang kesini gak ada? Gak ada. Kemarin kata, kalau orang kayak gini. Kemarin katanya ada yang megang-megang Tewati katanya. Baru, maksudnya mau dipegang gitu, makanya saya tewas. Makan nasi apa, kata saya gitu. Oh, ini gak nyambung ya. Fix gak nyambung. Ya udah. Coba nanti. Halo, Kak. Apa? Hasilnya gimana? Hasilnya sih negatif. Negatif ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuma gak tahu nih perutnya nih, kembung. Perutnya kembung. Sakit ya perutnya kemarin ya? Iya, mulus. Iya. Coba buka lagi. Nah, dia suka buang ludah sembarangan. Jadi di manapun selalu buang ludah. Coba hasilnya mana? Hasilnya coba lihat deh. Hasilnya, kasih tahu. Mana tadi? Tadi mana hasilnya? Tadi mana? Oh, hasilnya. Kasih tahu gak? Itu garis berapa? Satu. Kalau garis satu negatif gitu. Oke. Okay. Apa? Banyak lalat. Iya, makanya jangan tinggal di sini Tewati nanti ya. Jadi kita urus deh biar Tewati tinggal di tempat yang layak, enggak di sini lagi. Berarti sudah dipastikan tidak hamil ya, sayang ya? Enggak hamil kan? Iya. Negatif ya. Cuman yang ganjal ini, apa yang perutnya kenceng ini apa perutnya, gitu? Perutnya takutnya abortus doang. Soalnya kan kemarin katanya ada ngeluarin darah. Heeh. Abortus itu apa? Kita enggak tahu urusan gitu. Hah? Keguguran. Keguguran bisa jadi ya? Iya, bisa jadi.
KTP ada keluar. Iya. Dia bilang keluar. Kemarin ada yang ngeluarin darah soalnya. Banyak enggak? Bencana alam. Nah, kalau keguguran berarti bayinya masih dalam dong? Iya. Ya, enggak juga. Terus gimana? Kasih obat aja. Kasih obat ya. Nanti setelah makan Tewati kasih obat ya. Minum obat ya. Oke. Yang motong rambut siapa? Wati. Siapa? Wati. Kamu Wati. Yang cukur rambut siapa? Yang cukur rambut. Mas Anto. Oh, dia suka ke sini. Apa? Tawaran. Tawaran apa sih? Tawaran apa kayak kopi gitu, kayak bakal-bakal sirit gitu. Oh. Gitu. Minum kopinya di mana? Di atas? Apa di sini? Oh, kopi liong, kopi liong. Malam-malam oh, suka kesini ngopi sama siapa tadi namanya? Cuman teh. Apa? Oh, ngopi sama ngeteh. Iya. Sama itu sama bapak-bapak. Iya. Berapa orang? 4 orang. 4 orang. Kalau rumahnya bekas kopi dah kesana, kenapa? Rumahnya suka pindah. Iya. Dia biarin suka-suka dia aja, nggak apa-apa. Begitu. Padahal rumahnya di sini banyak. Iya. Kalau diserabat takut tuh. Mandi juga takut, saya di sini kan lebih baik. Tewati kalau mandi di mana? Mandi. Somang di situ. Somang apa sih Somang? Pancuran. Pancuran mana? Oh, sumur. Ada emang sumur. Awas kecebur nanti. Mau mandi enggak sekarang? Ya. Udah mandi dingin tapi. Mau mandi lagi enggak? Ayo mandi yuk. Mandi ya. Besok aja. Mandi lagi yuk. Enak lagi dingin. Tadi kasih obat ya, habis makan ya. Iya, oh iya, obat. Kemarin kita udah gantiin baju, bajunya dijemur lagi di atas. Sekarang ganti baju lagi, Bapak biar agak adem lah dianya. Kan soalnya pakai lengan panjang kan. Jadi biar agak adem. Nah, nanti sekarang kita mau langsung ke Pak RT. Jadi nanti biar untuk penindakan lebih lanjut. Biar Tewati kita ajak ke tempat lebih yang ke tempat yang lebih layak. Ah, kamu mau ngaco ngomongnya. Saya serius katanya kamu mau ketawa. Oh. Habis kamu ngaco ngomongnya. Habis saya YouTube punya apa ya? Enggak tahu katanya. Nih, aku tanya sekali lagi nih, aku tanya. Tewati umurnya berapa? 2 tahun. 2 tahun. Iya. Umurnya berapa? Hah? Umurnya berapa? 12. Itu. Umurnya 2 tahun atau 12? 12. Umurnya berapa? 2 tahun. Tahunnya? Pelajaran 25. Suka-suka lu. Suka-suka Tewati dah ya. Iya. Heeh. Udah. Sehat ya? Sehat. Sehat selalu ya. Ini teh makanannya dimakan ya. Iya. Dimakan, habis makan nanti minum obat ya. Iya. Kan tadi kan perutnya kembung kan. Nah, abis makan aja baru minum obat, harus makan dulu ya. Iya. Oke, abis makan dulu baru minum obat-obatnya satu aja. Ah, iya. Satu. Dikasih satu aja dulu kali ini, besok kita kesini lagi kan. Ha-ha. Dikasih satu aja. Nanti ini aku kasih satu dulu, besok nanti kita kesini lagi ya. Nah, jadi tadi kan udah negatif ya di tesnya. Nah, terus menurut kamu gimana tuh? Soalnya kan ini perutnya kan iya, apa rada kencang katanya kan Tewati itu. Tewati ini perutnya kembung karena dispepsia ya. Karena cairannya juga kurang minum tadi ya. Hmm. Urinnya sedikit. Terus makannya juga enggak teratur. Dikarenakan asam lambungnya juga naik.
Jadi makanya perutnya kembung. Sekarang kita mau coba ke Pak RT ya. Berarti nggak ada penyakit apa gitu yang diderita? Karena dia pola makan yang nggak beraturan, makan yang nggak teratur, jadi asam lambungnya tuh naik, perutnya kembung. Oke. Ya udah gitu aja. Yang penting nggak ada hal-hal yang kita tidak inginkan. Alhamdulillah dites juga dari udah negatif. Sekarang udah mau gelap, kita mau ke rumah Pak RT untuk tindakan lebih lanjut gitu. Ya udah teman-teman, minta doanya semoga Tewati bisa cepat-cepat pindah dari sini, cepat-cepat pindah ke tempat yang lebih layak, karena ini sangat tidak layak sekali untuk manusia ya. Tadi kita nanya sama orang, ini udah lama dari tahun 2010. Jadi kelurahannya itu pindah ke yang baru. Berarti ini kosong sekitar 11 tahun. Nah, teman-teman bayangkan gimana kalau rumah kosong selama 11 tahun. 1 tahun aja rumah kosong itu udah lama banget, apalagi 11 tahun kan. Ya udah deh. Karena ini udah mau terlalu malam ya. Kota nanti membahayakan juga bagi kita. Sekarang kita mau ke rumah PRT langsung. Ya udah, Tewati kita pamit ya. Besok kita kesini lagi. Tewati jangan kemana-mana ya. Nanti Tewati mau tinggal di sini terus atau mau pindah? Di sini aja lah. Di sini aja. Kenapa? Nggak apa-apa. Habis makan di sini enak. Nggak makan nasi juga. Emang kenapa? Apa-apa. Bis kalau beli nasi susah nanti. Jual nanti gampang. Oh gitu. Apa kesalahannya maksudnya saya? Pindah nanti ya? Iya. Pindah ya? Ya udah. Yuk teman-teman yuk kita pamit yuk. Lewati assalamualaikum. 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 Waalaikumsalam. Satu kampung, kampung Bojongnangka. Tapi kalau sana RT RW 29 RT berapa ya saya? RT Ijam itu. Oh ya. Berarti bukan RT Bapak itu, bukan. Ya, bukan warga Bapak ya. Tapi satu kampung. Tapi beda kelurahan. Kalau ini kelurahan Medang, Kecamatan Pegedangan. Kalau sana Kampung Bojongnangka, Kelurahan Bojongnangka, Kecamatan Kelapa II. Oke. Tapi Bapak ada akses enggak untuk yang kita tuju nih dari yang di bekas kelurahan Bojongnangka itu? Maksudnya? Maksudnya RT-nya itu siapa gitu? Ada. Mohon bantuan dari Bapak, bisa gak kira-kira kita minta surat ngantar untuk kita bawa ke Dinsos? Mungkin cuma ke RT Jemuri ya, bukannya iya. Saya yang mengeluarkan iya. Cuma sekarang gak bisa kayaknya nih, karena kan ada tahlil di Kampung Bojongnangka. Betulnya tokoh masyarakat juga yang meninggal, karena yakin mau hari. Ya udah gak apa-apa Pak, mungkin besok atau sebisanya Bapak aja kapan kira-kira. Besok bisa Pak? Bisa. Besok aja. Besok siang aja ya, nanti saya nggak apa-apa, saya buat itu nggak apa-apa nanti. Dari Bapak aja ya. Itu masalah. Dan kita sosial kok. Iya. Berarti ini jatuhnya masuknya ke kabupaten apa ya? Kabupaten. Oke, berarti nanti masuknya ke Dinsos kabupaten. Nah, dinsos sosial kan? Iya. Ya udah Pak, berhubung maghrib, kita pamit ya Pak. Atau enggak kita bisa minta nomor handphone nggak Pak? Bisa. Berapa Pak nomornya Pak? 0821. Service call ya Pak? Ya. Dari Adif ya Pak? Adif ya. Udah ya Pak? Ya. Nomornya 96. Ya. Ya. Oh, makasih banyak Pak ya. Sehat-sehat Pak. Makasih banyak ya. Semoga niat baiknya diwaras. Amin. Ya. Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam.